Aduk 200 gram kentang kukus dan haluskan, 100 gram tepung sagu, 50 gram maizena, 75 gram tepung terigu protein sedang sampai berbutir. Masukkan 2 butir telur dan 2 sendok teh garam sambil diaduk sampai tercampur rata. Masukkan ke dalam gilingan mie dengan ukuran paling besar. Giling 2-3 kali sampai licin. Kecilkan ukuran gilingan. Giling kembali 2-3 kali sampai licin. Begitu seterusnya sampai ukuran paling kecil. Goreng di dalam minyak panas sedang sampai matang. Taburkan campuran setengah sendok makan parmesan dan setengah sendok teh bubuk kentang barbeque.